dari BSMTI, Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia. BSMTI berada di 29 provinsi dan 300 kota kabupaten. BSMTI merupakan paguyuban untuk mewadahi seluruh Tionghoa yang ada di Indonesia, memperjuangkan hak-hak sebagai warga negara di tanah air tercinta ini. BSMTI hadir berupaya untuk membantu masyarakat yang membutuhkan, baik suku Tionghoa maupun suku-suku yang lainnya yang berada di Indonesia. Kami dari BSMTI Pusat Bidang Sosial bekerjasama dengan Bidang Peranan Wanita melakukan baksos ke pesantren di Nunggaheran, Bogor. Kami membagikan ke setiap pesantren 5 kipas, 1 gulung karpet, 10 karton biskuit, dan juga ampau kepada lansia yang sangat membutuhkan pesan. Kami bersama-sama mengumpulkan dana dari setiap anggota yang bergerak dan terbeban untuk mendanai keperluan ini. Demikian juga Pak Sekum juga membantu juga berpartisipasi dalam pengumpulan dana ini. Dan teman-teman dari Peranan Wanita melakukan tugas mencari bahan-bahan ini, kemudian mempersiapkan segala-galanya. Pada tanggal 8 Juni 2018, berangkatlah kami teman-teman dari bidang sosial dan juga bidang peranan wanita. Kami berkunjung ke tempat pesantren di Nunggaheran, Bogor, membagikan karpet, biskuit pembuang, kipas angin, dan juga ampau seperti yang sudah disiapkan. Kami sangat sukacita melakukan ini karena mendapatkan kesempatan untuk berbagi kasih kepada saudara-saudara kita yang sedang menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini. Semoga apa yang kami lakukan ini bisa bermanfaat bagi saudara-saudara kita di sana. Apa yang kami lakukan pada tanggal 8 Juni 2018 yaitu bansos pesantren bersama bidang sosial dan bidang peranan wanita telah juga dilakukan di seluruh Indonesia oleh BSMTI provinsi maupun kota kabupaten, di mana seperti pada bulan suci Ramadan banyak dilakukan pembagian sembako di sekitar daerah masing-masing. Demikian juga pada waktu Imlek juga melakukan hal yang sama, membantu saudara-saudara baik Tionghoa maupun yang bukan Tionghoa membagikan sembako bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan, termasuk pengobatan gratis dan juga bedah rumah. Kami berupaya BSMTI bisa menjadi saluran berkat dan merasakan manfaatnya bagi masyarakat luas dengan kehadiran dari BSMTI. Saya dari BSMTI Bidang Peranan Wanita sangat berbahagia dalam kesempatan ini dapat berbagi kasih dalam safari Ramadan lintas agama di Kampung Nunggaheran, Bogor ini. Berharap dalam acara ini bisa terjalin tali persaudaraan antar suku. Kita beda tapi satu, Indonesia.